Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, hari ini gue mau bahas tentang Argentina dan Italia, ya. Dua-duanya juara ya, champions di uh, satu di Copa America, satu lagi di Euro. Ya, gue baru aja selesai nontonnya, seru banget pertandingannya. Uh, gue mau review per uh, permainan mereka ya. Pertama gue mau bilang bahwa dari awal gue bikin ya video uh, setahu jagoan gue lah ibaratnya gitu jagoan gue memang dari dulu tuh cuma empat ya Lazio Argentina Italia sama Indonesia <laughs> di luar itu sih gue biasanya sih nggak nggak nonton bola gitu nggak ngikutin sih kalau nggak empat tim itu yang tampil gitu kalaupun harus nonton tim lain tuh karena tim ini masih tim jagoan gue masih berpeluang gitu dan ini ini benar-benar seneng banget itu ibaratnya dua-duanya jagoan gue di Copa America Argentina juara ya terus di Euro Italia juara <tuh> dulu gue pernah kasih preview uh, sebelum kompetisinya mulai bahwa kalau Argentina gue agak ragu karena memang main mereka kurang kurang atraktif ya tapi kalau Italia gue yakin gitu nah tapi di tengah-tengah di tengah-tengah kompetisi, justru itu agak sedikit uh, berbanding terbalik tuh. Argentina makin menemukan ritme permainannya, sementara Italia mulai-mulai kelihatan gitu. Celah-celahnya udah mulai kelihatan. Tapi karena memang ini menurut gue gara-gara pelatihnya. Pelatih Italia, Roberto Mancini, ini bener-bener hebat menurut gue ya. Uh, dan dia salah satu pemain dulu, pem pemain Lazio dulu. <laughs> Jadi mantan pemain Lazio ya. Terus Scaloni juga nih pemain apa namanya pelatih Argentina juga dia pemain Lazio dulu ya. <laughs> Jadi kebetulan aja nih kebetulannya luar biasa. Jadi <clears throat> gue lihat arah cara bermainnya juga berbeda ya. Kalau kalau Italia itu sepanjang kompetisi mereka banyak main tuh ya eh, uh, banyak direct sebetulnya ya. banyak umpan-umpan langsung gitu tapi possessionnya juga dari kaki kakinya juga nguasain gitu terus lebih kreatif ya dari sayap juga bisa crossing bisa uh, cut inside juga terus uh, left backnya juga bermain banget gitu ya kalau menurut gue Italia yang sekarang ini memang layak banget juara gitu Memang dia ketemu tim yang terkuat yang dihadapi yaitu yang semifinal Spanyol sama yang ini Inggris itu finalnya. Dan terbukti memang sampai sampai ke apa namanya? penalti jadinya gitu kan. Nah, terus Argentina juga memang ketemu tim yang paling kuatnya memang semifinal sama final gitu ya. Kolombia sampai adu penalti, final ya Brazil cuma menang 1-0 gitu. Jadi ini uh, angin segar banget lah ibaratnya buat uh, sepak bola Italia sama Argentina gitu ya udah lama banget nggak juara-juara gitu kan Italia itu terakhir 2006 dia juara Piala Dunia udah lama udah lumayan lama Argentina bahkan udah nggak pernah ya Copa America aja tuh Messi aja baru sekarang dapat Copa America kan sebelum-sebelumnya nggak nggak pernah menang gitu selalu final final kalah lagi Kalah sama Chile, kalah sama Brazil. <laughs> Pokoknya sering banget kalah gitu. Dan yang kali ini kan menang. Bahkan tadinya Messi itu udah mau pensiun gitu. Tapi karena dibujuk mungkin ya sama Scaloni nih. Akhir akhirnya dia memutuskan balik lagi ke Timnas nih. Dan akhirnya dapat gelar gitu. Yang selama ini memang dia tunggu-tunggu gitu ya. <tuh> Dan Oke, okay, gue mau bahas uh, dari segi permainannya ini ada ada yang uh, unik. Pertama gue bahas Argentina dulu. Argentina ini sebetulnya menurut gue agak-agak tumpul dia sayapnya ini agak-agak tumpul. Tapi permasalahannya ini peran Messi itu besar menurut gue besar. Dan lini tengahnya perannya besar itu. Jadi gue tuh sangat percaya gitu ya kalau tim yang nguasain lini tengah kemungkinan besarnya eh kemungkinan menang itu besar kelihatan banget pemain-pemain tengah Argentina itu kayak Lo Celso, terus De Paul juga, terus pernah Alejandro Gomez dipa dipasang ya, gitu, ya. itu cukup bagus. Angel Di Maria juga, kadang-kadang dia suruh tengah kan formasi 4-3-3 Argentina tuh, atau Palacios ya, Paredes, atau uh, si hmm, Gonzales ya. Nah itu menurut gue mereka itu apik mainnya ya mereka bisa menguasain bola kapan harus long ball kapan harus harus short pass kapan harus direct kapan harus nunggu dulu mereka tuh pinter gitu padahal ini si kayak si um, Nico Gonzalez tuh ya terus si apa sih uh, Korea juga tuh sayapnya Argentina itu menurut gue kurang kurang hidup mereka mainnya tuh kurang kurang masih masih banyak kekurangan gitu ya kalau kemarin tuh yang kelihatannya Messi aja gitu menurut gue dari pertandingan ke pertandingan gitu nah strikernya ya sosok aja sebetulnya Martinez sama si uh, Martinez sama si Aguero itu menurut gue biasa-biasa aja sebetulnya dia nggak nggak terlalu berbahaya terbukti gol-golnya juga nggak nggak pernah ngebantai yang gimana itu ya cuma sama Bolivia sama Ekuador yang relatif memang timnya relatif lemah gitu tapi coba kalau lawan Uruguay kemarin Paraguay menangnya itu tipis-tipis 1-0 ya kan lawan Kolombia aja sampai penalti Brazil juga satu nol jadi Depannya sebetulnya tumpul. Sayapnya juga agak-agak kurang menurut gue. Tapi masalahnya. Kehebatan dari si. Uh, Argentina ini adalah. yusuf sekarang. Tengahnya kuat ya. Supply bolanya cukup baik gitu ya. Walaupun depannya agak tumpul. Ta tapi supply bolanya baik. Dan dia cepat. Untuk bertahan laginya tuh. Cepat dan. Backnya cukup disiplin menurut gua gitu makanya kebobolannya lumayan jarang Argentina itu cuma berapa ya Kolombia terus lawan Chili dua Bolivia kayaknya kebobolan juga deh tiga kalau nggak salah cuma tiga gol kebobolannya yang lain-lain tuh selalu menang tipis-tipis satu -tipis 0 kayak gitu termasuk final lawan Brazil nah itu terjadi kenapa karena memang backnya disiplin gue nonton Otamendi itu ya waktu Piala Dunia kemarin tuh sembarangan banget mainnya gitu nggak banget lah tapi sekarang ini dia tuh dapat tandem yang bagus-bagus ya Martinez Cuarta bagus menurut gua terus si Romero juga bagus jadi uh, center back yang lainnya nih bagus dan dia semakin tenang mainnya kalau menurut gua si Otamendi ini terus left backnya Argentina juga uh, right back left backnya juga mainnya rapi Akuna tagliafico terus yang kanan si montiel molina rapi mainnya itu penyebabnya dia jadi kuat tuh karena tim itu kan selain kuat lini tengahnya pertahanannya juga harus kuat jadi kalau diserang gak gampang kebobolan dan satu lagi kipernya ternyata di luar dugaan kipernya ini si martinez ini luar biasa banyak banget uh, uh, melakukan aksi penyelamatan yang di luar dugaan menurut gua termasuk waktu dia menggagalkan penalti itu ya waktu lawan Kolombia luar biasa menurut gue gitu terus fighting spiritnya menurut gue uh, pemain-pemain Argentina ini udah cukup baik gitu ya walaupun memang ajang Copa Amerika ini nggak seseru Euro pertama penontonnya juga kan nggak ada gitu ya paling pas final doang uh, karena memang kasus uh, COVID di Brazil masih tinggi gitu tapi dia nggak nggak uh, menurunkan kualitas dari matchnya enggak masih tetap keren matchnya gitu hanya saja mungkin ya nggak seviral Euro lah gitu Euro kan viral banget ya <laughs> gitu kasus mindahin botol Coca Cola lah Ronaldo itu aja bisa jadi bahan cerita gitu kan ya, inilah apa kasus kemarin tuh Sterling kayak diving itu itu bahan banyak banget ceritanya banyak banget yang viral gitu dari Euro nah kalau Argentina gitu kalau menurut gue ini betul-betul Uh, kalau ini berhasil memupuk mental juara Argentina kembali dipupuk gitu ya kalau dari permainan ya menurut gue Argentina yang sekarang justru defense sama lini tengahnya lebih baik daripada depannya gitu depannya sedikit tumpul harus ada regenerasi menurut gue nih kayaknya Lautaro Martinez juga kurang tajam menurut gue sih gitu itu kalau Argentina tapi layak gak mereka juara layak banget menurut gue terus ke Italia nah Italia ini depannya di awal-awal kompetisi itu tajam bagus dia penguasaan bolanya juga bagus tapi kayaknya tuh lumayan kebaca gitu serangannya tuh udah mulai mulai kebaca terbukti pas lawan Austria tuh di perempat final itu Austria bermain sangat baik sebenarnya Itali hampir seri tuh bahaya banget kan tapi untung akhirnya menang masih menang 2-1 nggak jadi kebalap tuh, tadi udah unggul 2-0 pertanyaan waktu akhirnya 2-1 tapi itu kelihatan bahwa Austria aja tim Austria yang ibaratnya mediocre itu bisa nemuin kelemahan Italia gitu ya dari serangan balik atau dari crossing crossing karena memang kan <tuh> Italia ini pemain tengahnya memang kuat ya posisinya kuat Jorginho, Barella, si Verratti atau Locatelli ini kuat bagus apik kompak ya tapi mereka tuh kalah duel udara gitu. Jadi kalau long ball, long ball gitu. Austria banyak main long ball, ya itu kena jadinya gitu. Terus satu lagi yang uh, kelemahannya juga pas kelihatan lawan Spanyol. Tumpul depannya tuh. Depannya udah mulai kelihatan banget tumpul ya menurut gue tuh. Itu golnya juga dari ya skill individu Cesa menurut gue sih. Walaupun skemanya counter, counter attack, gitu. Tapi skill individu Cesa. Dan kelemahannya lagi adalah pemain yang punya agility gitu macam, -macam kayak uh, insignia itu udah udah mulai kebaca gitu. Dia mau cari ruang tembak dan strikernya ini dua-duanya lagi kurang oke okay menurut gua. Immobile padahal pemain Lazio nih. <laughs> di Lazio biasanya mematikan tapi di sini kurang menurut gua. Dia cuma nyetak dua gol kalau nggak salah. Belotti juga menurut gua apa uh, satu gol doang ya mobil ya. Belotti satu deh kalau nggak salah Belotti juga nih aduh kurang lah dua-duanya nih strikernya kurang gitu di pertandingan ini ya biasanya sih mereka tajam-tajam aja gitu tapi mungkin karena ketemu lawan-lawan juga yang siap yang udah pelajari permainan mereka jadi terus agak egois memang kelihatan berapa kali harusnya bisa dioper dia shoot shoot gitu. di blok di blok itu banyak hal-hal kayak gitu tapi secara keseluruhan Italia menurut gue paling paling stabil gitu center backnya stabil ya kan dia nggak punya cacat yang banget banget gitu siapa kalau dibilang right backnya di Lorenzo nggak juga sebetulnya walaupun dia ada beberapa kesalahan gitu Emerson nggak juga Emerson ganti Spinazzola lumayan oke okay menurut gue Ciellini, Bonucci nggak mereka tampil bagus kok impresif mereka tampil walaupun depannya kebaca gitu ya tapi mereka menurut gue bukan tumpul emang emang sulit buat nembus saja gitu ibaratnya kayak kayak memang e, udah mulai kebaca gitu bukan karena skin kreativitas gitu <tuh> tapi ya karena lawannya juga makin sulit kan Spanyol Inggris kan bukan lawan yang muda back back mereka juga bagus gitu Spanyol Laporte gitu kan itu Torres bagus mereka mainnya terus kalau Inggris ya Maguire, terus Johnstone itu mainnya bagus, mereka rapi gitu. Jadi mengawal satu dua, umpan satu dua Itali ini, ini ini mudah bagi mereka gitu. Dan memang kurangan Itali kalah duel udara gitu. Dan ini juga salah satu kehebatannya lagi Manci ini, dia masukin Cristante yang yang tinggi tinggi gitu loh, Kately dia udah masukin di babak kedua dan perpanjangan waktu gitu biar nggak kalah duel udara gitu. Jadi menurut gue ini dua pelatihnya justru yang brilian ini, jenius dua dua pelatihnya. Kalau bukan karena kedua pelatih ini, mungkin sih gak nyampe juara gitu ya. Karena uh, kalau udah ke tahap-tahap semifinal-final itu kan mentalnya gitu, mentalnya yang diuji. Tapi ya secara keseluruhan gue puas gitu ya ngelihat penampilan dua jagoan gue, Argentina sama Italia um, nanti. Mudah-mudahan di Piala Dunia, dua-duanya lolos ya, aman lolos gitu, jadi bisa uh, makin seru lagi gitu kan Nah, terus um, berarti kemungkinan ini uh, ada beberapa pemain yang bakalan pensiun tuh ya Kayak Cellini, Bonucci, mungkin ini Euro terakhir mereka Messi juga, Copa Amerika terakhir dia mungkin gitu Ada beberapa pemain yang sudah memang senior gitu ya Terus um, Oh ya satu lagi Kalau di Copa America Setau gue um, Player of the tournamentnya itu Messi Terus kalau di Euro Itu si Donnarumma tadi Player of the tournamentnya Donnarumma Memang layak sih Dua pemain ini memang Paling stabil menurut gue Donnarumma Tahu sendiri kelasnya ya. Tadi aja penalti dia Gagalin Dua penalti gitu Luar biasa Yang satu kena tiang dan itu masalah mental juga ya, waktu Spanyol juga banyak penyelamatan, penyelamatan yang brilian menurut gue. Terus um, memang uh, dia tuh kuat dalam mengambil keputusan kapan harus maju, kapan harus uh, belakang, tetap belakang gitu, bagus. Dan Messi ya gak, bisa, gak diragukan lagi lah Messi, dia memang... Uh, seseorang yang apik gitu untuk uh, memainkan orkestra ibaratnya gitu ya dia memang uh, udah nggak diragukan lagi lah kemampuannya jadi kalau nggak salah dia top scorer juga top assist juga luar biasa ya banyak dapat man of the match di setiap pertandingannya ya dia player the best player on the uh, on the tournament gitu oke okay, secara keseluruhan gue puas sama penampilan Italia dan Argentina ya, semoga kedepannya uh, makin bagus lagi dengan Tadi dengan Roberto Mancini, Argentina dengan Scaloni. Oke, okay. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.